الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Sambungnya hadis yang ketujuh daripada bab fadli qiyamul lail, tentang kelebihan orang yang menghidupkan malam hari dengan ibadah. Hadis daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, wahai manusia, ayuhan nas afsus salam, hebatkanlah salam, memberi salam, wa aqimut ta'am, memberi makan, wa shollu billayli wa an-nas niyam, hidupkanlah malam dengan sembahyang dalam keadaan manusia hidup. Tarukul jannah tabi salam, nascaya kamu akan masuk ke dalam surga dengan sejahtera. Dengan apa kita sebut berkaitan dengan afsus salam, kelebihan orang yang mengisahkan. Dalam pengajaran hadis disebut juga tentang kelebihan wa'atimu ta'am, yaitu orang yang suka memberi makan kepada tetamu. Antara amalan-amalan yang baik di dalam Islam ini ialah selain daripada kita suka bisanda, yang keduanya wa'atimu ta'am, kita suka beri makan kepada tetamu, kepada orang yang dilemahi umum kita. Kenapa? Senari karam Allah wajah, dia pernah berkata, dia kata, jika aku dapat mengumpulkan rakan-rakanku atau satu sah daripada makanan, lebih utama lagi bagiku daripada aku memerdekakan seorang hamba saya. Jadi senang kata, kalau aku boleh kumpul sahabat-sahabatku dengan memberi makan satu cukup makanan, lebih baik lagi daripada aku memerdekakan. Maknanya besar lagi dari segi menyediakan makanan kepada sahabat-sahabatnya, kepada tetamu-tetamunya. Kemudian begitulah juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, antara tanda kemuliaan seseorang itu ialah makanannya ketika dalam pelayaran tidak dia kedekut, tidak dia bakir memberikannya kepada rakan-rakan. Jadi
ada orang ini bawa makanan, bawa makanan. Kalau orang yang biasanya ada sifat, dia panggil nokek, dia panggil petugas kita. Dia akan makan, dia akan. Tapi orang yang sifat umroh ini, dia akan suka jamu, suka dimakan orang. Antara amalnya banyak. Jadi bila kita musafir, bila kita ada lebih sikit makanan kita, maka itu dimakan juga pada orang lain. Itu antara amalan-amalan yang baik. Atau kita panggil belanja orang. Belanja orang. Ya penting juga. Kalau kita buat-buatlah kerana Allah, bukan kerana malu, malu kepada sahabat kita, malu kepada saudara. Kerana amanah suka memakai kepada orang, suka belanja orang, dia adalah antara amanah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut bahawa dalam hadis yang lain menyebut bahawa tiga perkara sesiapa pun ada pada jumlah akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang tidak ada perlindungan naungan kecuali pertolongan Allah Ta'ala, yaitu yang pertamanya disebut berwudu pada waktu cuaca yang sejuk, cuaca yang dingin, lalu yang datang ke masjid, meskipun dalam keadaan gelap, dan memberi makan orang yang kelaparan, memberi makan orang yang lapar. Jadi disebut orang yang akan mendapat perlindungan Allah Ta'ala. Dalam ini ada riwayat Muslim, yaitu tamu dalam keadaan cuaca yang sejuk. Kalau kita dekat musim hujan, nak ambil semaya dekat sejuk, tapi dia ambil semaya juga. Dia sabar, lalu dia lagi juga ke masjid. Walaupun ada keadaan hujan, memanglah hujan. Kalau hujan yang lebat, hujan yang ada kita untuk daripada mari ke masjid untuk solat berjemaah ini, sehingga kalau kita baca dalam kitab fiqhnya, kita mari ke masjid tentunya zuhur ataupun maghrib isyaknya, sehingga dalam istilah itu boleh kita jamu ada sepas-pas dia lah. Kan ujian tak? Ujian yang pak yang halal. Kelebihan orang yang mari dalam keadaan sejuk, dalam keadaan dingin, boleh juga dia mari ke rumah Allah. Lebih dalam keadaan gelap, dan lebih lagi subuh-subuh hari, waktu subuh, waktu subuh. Kenapa? Karena dalam cuaca yang dingin, kemudian yang gelap, gelap malam pula, waktu subuh pula, dia boleh hadir ke rumah Allah. Padahal alasan kalau kita tak mandi pun ada masalah, sejuk, hujan, malam ni tak ada alasan mana hujan sebab kenderaan tak ada masalah, boleh katakan keto. Tapi tak ada kelebihan. Kelebihan dalam keadaan malam hari gelap,
dia boleh mari ke rumah Allah, ke rumah Allah. Ini orang yang baik, hadis Allah Ta'ala. Dan yang ketiganya ialah orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Dan ini banyak tawaran-tawaran pelarian-pelarian, baik di syariah, baik di yang lain, baik. Tapi orang di luar-luar sehingga kemudian pun itu cukup makan. Ada NGO ini dua kali ketahanan. Sama-sama yang nak menyumbang, nak dimakan kepada orang yang lapar, boleh. Jakarta kita tu, NGO memang sampah. Sampah semua tepat untuk dimakan kepada orang yang memang betul-betul lapar. Tetapi di syariah anu kalau masih duduk pada kemah yang ini baju untuk apa ada makannya ada apa lupa macam ni kita menyumbang kita beri atau kalau tempat kita kan kalau kita tengok orang rusak ni tak kita tengok orang rusak ni kita tawak angkat kita panggil utama ke orang yang susah-susah utama ke orang yang apa ni tak biasa makan dan makanan yang mau lebih-lebih. Batu. Bila kita ni nak buat makan ni, pergilah makanan waliman kurus ke kawinan ke atau bisa saja nak buat majlis makan ke kesyukuran ke jangan tinggal orang miskin. Jangan tinggal orang susah. Karena apa? Karena biksa ta'am seburuk-buruk jamuan makanan ialah bila orang yang susah ditinggal dan hanya orang yang senang saja orang yang kaya saja dipanggil. Jangan apa? Jamuan ini macam kita buat juga yang memakainya. Tapi lebih kepada orang kaya, orang tak kaya, orang yang susah. Kira-kira di kampung kita ni boleh jadi dia ni susah, kita tak panggil dia. Tak ada keberkatan kalau kita buat makannya. Kalau kita meninggalkan makannya, dengan kita meninggalkan orang-orang yang susah ni, orang yang miskin, itu seburuk-buruk jangan, seburuk-buruk jangan. Baik. Disebut juga dalam riwayat At-Tabarani Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang memberi makan. Orang yang suka beri makan. Dalam riwayat yang lain riwayat Abu Hurairah dan Imam Muslim perbuatan apakah yang terbaik dalam Islam? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu dimakan kepada orang lain. Suka dimakan orang lain. Suka dimakan orang lain. Lagi musibah ini ada sederhana sedikit kelonggaran pasti. Kalau sebulan dua bulan memang bayar pasti. Jadi orang yang suka memakai pakaian memang antara amal-amal yang baik dan besar. Itu untuk supaya kita melakukan suka memakai pakaian. Disebut satu kisah bahwa ada seorang ini, dia ini suka menyediakan makan. Disebut dalam satu kisah bahwa seorang hamba Allah ini
usia dia ni lebih kurang hampir 80 tahun. Allah Ta'ala menyiapkan itu kepada yang senang. Yang kata susah, tidak susah. Rezeki pun murah Allah Ta'ala ini. Dan boleh dikatakan hajat-hajat dia itu tertunang. Allah Ta'ala tempurahkan. Ahli keluarga dia itu bahagia orang. Bahagia. Kita ni semua no? Keluarga bahagia. Kita nak no? Isteri yang baik, suami yang baik, anak-anak yang baik. Bila baik, waktu orang bahagia orang. Jadi kelebihan dia ini besar kelebihannya, sehingga dia itulah boleh dikatakan hidup dia ini, hajat-hajat dia ini Allah Ta'ala. Bila orang tanya kepada dia, ni hamba Allah ni masih hidup lagi. Maknanya anak-anak dia, cucu-cucu dia ramai yang hafal Quran. Hafal Quran. Kalau kita lah, anak 4-5 orang, 14-10 orang lah, berapa orang hafal Quran? Dia boleh hafal Quran 30 juz. Tak ada, takkan walaupun ramah pun mereka orang yang dipilih keluarga yang Allah telah pilih ya, ya ramah anak-anak dia itu jadi orang yang berkurang, orang yang berkurang bukan maknanya tosti kalau boleh nak anak-anak semua berkurang dia jadi berkurang tapi tak semua boleh kerana dia ada pilihan Allah pada Allah Ta'ala pilih pandik. Jadi hamba Allah Ta'ala ini boleh dikatakan cucu dia ini terdiri daripada orang yang apa-apa. Lalu ditanya kepada dia, biasa kita ini kalau kita tengok kampung kita ini, kita tengok itu dia tenang, bahagia. Kita boleh tanya. Contohnya bila kita tengok anak-anak dia baik-baik, belakang jujur, belakang jaya, belakang sesuatu ada pemandang dia. Allah Ta'ala dah bina bikin mereka yang ada usaha doa seseorang atau amalan yang dia buat, rahsia yang dia buat. Sama lah juga dengan pakcik yang disebut dalam kisah. Boleh kita kata hajat-hajat dia, Allah Ta'ala tunang. Bila ditanya kepada dia, apakah amalan yang dilakukan? Kata hamba Allah Ta'ala dengan tempat ini. Dia cerita, dia kata, dulu sebenarnya aku susah. Dulu dia pun orang susah. Dia orang susah. Kemudian lalu ada seorang ulama memberi nasihat kepada dia. Kita ni bila susah kau jauh dengan orang ni macam mana? Patutnya susah kau rapat dengan orang ni. Ni kita ni dah lah susah, dah lah miskin, jauh dengan orang yang alim. Jadi hamba Allah ni dia susah. Tapi dia mendampingi seorang alim, seorang ulama, lalu memberi nasihat kepada dia. Antara nasihat ialah selalulah, sentiasalah memberi makan kepada orang kerana Allah. Suka makan kerana Allah, suka makan kepada. Kata orang ini dia nasihat kepada orang yang telah susah. Telah susah. Tiba-tiba nasihat sebelum limakan kepada orang kerana Allah Ta'ala.
Karena bila seseorang dimakan kepada seseorang, walaupun kebiasaannya bila kita panggil orang makan atau kita menyediakan makanan, biasanya orang yang akan tolong. Lebih-lebih lagi kalau kita beri makan kepada orang yang salah pun, bila kita beri makan kepada orang yang perlu, subhanallah, kebiasaannya dia berdoa kepada orang yang beri dengan doa yang sempurna. Biasa. Siapa dia tinggi? Ayatnya kalau kita beri makannya dalam keadaan dia tak makan, sangat semangat. Jadi begitu beri makannya kepada keluarga dia, mau ayat kan? Bersyukurnya dia. Dia kata, Tuhan. Dia kata, tapi tak apalah, kita menyediakan makannya ini sama ada dia doa, tapi pahala kelebihan awal yang dia makannya ini dah dapat. Kenapa? Kata orang ini, Allah Ta'ala yang pasti memuliakan kepada kamu rezeki yang luar biasa. Allah Ta'ala akan memuliakan kepada kamu keluarga yang baik. Allah Ta'ala walaupun tidak memuliakan kekayaan kepadamu, tapi dia memberi kesenangan kepadamu. Semua yang kamu minta akan ditunaikan hajat. Jadi nasihat orang ini kepada pakcik ini, bila kamu suka dimakan kepada orang ini, walaupun tak kaya tak bisa. Atau orang kaya tapi tak senang. Jangan kita ingat orang kaya ini senang tak ada. Walaupun dia banyak kritik, tapi keluarga tahu dia pucat kacir keluarganya. Kita tengok oleh kaya, banyak kritik. Pada kalanya ini dia tahu mana, walaupun dia mana. Jangan agak kaya ini boleh menyenangkan, tidak. Cuma banyak kritik lah. Kalau kata senang, kata tenang dari hidup, belum tentu lah. Tidak tanya oleh kaya. Tidak tahu. Tidak tanya. Tenang ke hidup yang tidak. Tak tenang. Cuma kita keluar ni, kita ni tak jadi kaya ni, kita tengok kaya ni, kan dia banyak tu. Kita kata senang dia. Tenang dia. Tidak. Tidak kamar oleh kaya ni. Tak tenang itu dia. Jadi ini antara nasihat yang diberi oleh seorang ulama kepada sahabat Allah. Antaranya ialah disebut kelebihan kepada hamba ini, Allah Ta'ala memberi umur yang panjang. Allah Ta'ala dia kenal tentang kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tanya ke dalam hati dia, akhirat adalah tempat yang matlamat bagi. Tujuh apa ibadah yang sihat, tujuh apa dikurniakan umur yang panjang, mereka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi disebut bahwa Allah Ta'ala bila dia dengar nasihat ini, dan dia buat. Sebab itu tertarik kita dengan pangkat-pangkat orang tua zaman ini. Suka orang tua zaman ini sebenarnya. Kita berarti orang dulu, walaupun dia miskin, walaupun dia susah, tapi dia suka zaman. Walaupun dengan butu sekalipun, walaupun dengan bawa kekering sekalipun, bawa kerdau sekalipun, tapi pada lepas nak menyediakan makannya, dia oleh dulu. Contohnya, kalau saya bawa orang bangun lagi daripada jauh pun dia besar wawah. Mari makan. Okey, walaupun dia makan
lebih kurang, tapi suka dia nak menyediakan makanan kepada tetamu. Itu amalan yang baik. Beza zaman kita dulu. Zaman kita dulu ni kalau nak menyediakan makanan jadi susah kalau susah. Apa susah dulu? Punca susahnya kan lebih kepada nak menuju-menuju itu masalah. Nak menuju-menuju, nak lebih-lebih, nak seorang puji, ini masalah. Bila nak puji makannya sikit kak, nak cari ini lebih-lebih, menyusup. Padahal gue yang suka menyediakan makannya kepada seorang sebenarnya, tak menyusup lagi. Mereka dia suka. Kalau dia suka, tak menyusup lagi dia. Cuma dia juga, payah sikit. Tak sebenarnya susah bagi orang yang tak suka. Tak bagi orang yang minat, bagi orang suka, tak masalah bagi dia. Dia akan menyediakan makannya. Dia akan makan, tak ada masalah. Dia kadang-kadang nyawa yang bagi makan, dia tak ada gapa. Kadang-kadang sedap pun. Contohnya kita pergi makan, makannya masa kawai tua. Dia gula, dia nyayu, dia kadang-kadang sedap. Sedap, walaupun tak nampak tau, biasa. Tapi sedap, banding ngayai pula, banding nak ayatnya bahawa keikhlasan seseorang itu dalam nak menyediakan makannya itu sebenarnya. Baru dia tidak ilmu susah itu sebenarnya. Yang pentingnya, buat dalam keadaan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu diantaranya disebut tentang kelebihan orang yang menyuka memberi makan kepada seseorang. Kemudian dalam hadis kursi disebut orang yang memakan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi orang yang lapar. Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu tetapi kamu tidak mau memberikan makan kepadaku. Orang itu bertanya, wahai Tuhan, bagaimana caranya aku memakan kepadamu sedangkan Tuhan yang maha berkuasa semesta alam. Lalu Allah menjawab, ketahuilah, apakah kamu tidak peduli terhadap seorang hamba-Ku yakni si pula? Ia telah datang meminta makan kepadamu, namun kamu tidak memberinya makan. Ketahuilah, sekiranya kamu mau memberikannya makan, maka kamu akan mendapatiku di sisimu. Ada riwayat Muslim. Kita kena ingat, kadang-kadang kita ni tak tahu, kadang-kadang orang yang mari minta makannya dengan kita ni, kita tak tahu. Boleh jadi orang ni betul-betul berhati. Kalau kita baca dalam surah Tuhan Wattiha, dalam surah Al-Tuhan tu ayat akhir-akhir, wa amma as-sa'ila fala tanhar. Apa ni? Dalam surah itu disebut bahawa ada orang yang minta-minta ni, jangan kamu apa ni, hentiknya, jangan kamu kasar ni mereka. Orang yang harus dekoh ni lah. Orang minta makannya, misalkan orang minta sedekah siang sama dengan kita. Kadang-kadang ada orang ini, dia minta pagi 10 yang atau waktu makan. Cuma dalam ini, kita tak boleh nak beza, itu ya. Tak nak beza, mana orang itu berhajat dan boleh jadi orang tipu.
kita ni tak tahu. Maka cukuplah bagi itu kalau kita nak beribu, ya. Kalau kita nak beribu, jangan kata apa. Dan kalau kita beribu, pahala kita beribu, kalau kita beribu, nak bantu dia. Kerana Allah. Maka pahala kita dapat tu. Cuma hati kita, kadang-kadang kita mari tengok atas bawah, atas bawah ni kan, kita percaya. Tak percaya kita katakan menipu ni dan seatuh ni tak percaya kata gitu. Jangan kata gitu. Wa ammasa ila faratan haq, berajak kepada kita ni orang yang meminta-minta ni jangan kita berkasar ni. Kalau kita nak berkuih, kalau kita tersim ni mampu ya, jangan tahu. Jangan kata lebih-lebih lagi kalau kita tahu memang dia lapar subuh, memang dia lapar subuh, tiba-tiba kita biarkan dia ahli-ahli fadilah. Termasuk dalam hadis kursi yang kita baca ni ialah yang kita baca saat ini, Allah Ta'ala menyebut bahawa bila seseorang ini dihampiri oleh orang yang lapar ini, hendaklah dia memberi makanan sebab dia mampu. Seolah-olahnya Allah Ta'ala kata apa? Seolah-olahnya macam kita biarkan dia macam tercabut kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak terhajak kepada mereka dia ni. Sifat Allah Ta'ala ni sifat tak sama dengan makhluk. Tapi nak beri gambaran yang baru, tak boleh kita nak biarkan orang dalam keadaan lapar, dalam keadaan kita mampu untuk memberi bantuan kepada dia, mampu untuk memberi makan kepada dia, tapi kita biarkan dia dalam keadaan lapar. Ini tak boleh lah. Sebab tu kita dalam bab makan ini nak kira juga. Apatah lagi jira-jira kok ada di sekeliling rumah kita tu, Allah yang susah. Kadang-kadang untung kita juga kalau kita pilih kita jira-jira kita ni Allah yang susah. Ada peluang kita untuk bantu orang yang susah. Kita ni kadang-kadang sakit hati, susah kita. Dipanggil nak buat amal kebaikan sikit lagi. Ah tu.
Tapi kalau bahan yang sama, kita ibadah tetap dengan salat lain. Kita kenal oleh orang yang kita, dia adalah tetamu. Bila tetamu, kita tak layak dia, matanya tak punya. Kita tak siap kerja lain, kita sudah dimakai. Jadi, sama lah itu. Oleh karena manusia, bila dimakai umum kita, satu yang pernah ajak kita, jadi yang menjadi tetamu. Tapi kalau banyak sama, dia terjadi lain. Hari, lain sekali. Contohnya, nama contoh kan, kita tak apa, tak masalah. Tapi orang tersumpuh, jangan orang tersumpuh dengan kita. Contohnya, pagi tadi, alhamdulillah, okey lagi. Supaya ajak, okey lagi, dua-dua okey lah. Dua-dua okey lah. Tapi, supaya ajak, tadi, selawat, itu dah lain. Bila tiga tu, banyak kali. Banyak kali. Lepas kita kata, yang penting ni bila dia orang mari itu kerana Allah. Nah, kita buat akhirnya kerana Allah. Sama. Manusia. Tapi kita buat kerana Allah. Tapi tetamu lagi ni kasaman kita. Ya, baik. Kalau tak kawal tak kima dia. Tahu, banyak tahu sama. Kerja-kerja. Nanti kau makan. Kenapa kira itu? Jadi bersederhana ya. Nah. Bersederhana. Memek kita juga rumah ni kalau boleh kan Rasulullah tiga mengatik seribu lah. Tapi oh suka juga rumah. Oh lama mengatik seribu lah. Ya juga rumah suka. Tapi ada rumah lain juga. Pahita-hita. Tiga mengatik seribu. Anak saya ada keikhlasan. Betul sebenarnya. Betul. Banyak itu kita nak. Tapi kita nak pada keadaan. Oh yang membuat kerana Allah. Bukan karena manusia.